Sobatku, apa kabar? Sehat dan bahagia ya. Hari ini saya mau makan siang di sini dan minum minuman yang segar. Yuk ikutin keseruan kami pada hari ini. Kita pilih menu makanannya dulu ya. Ini minumannya. Bakmi ayam ebi. Siomay ayam. Tak pandai ngomong sama orang, Saya pilih es nona, harganya 17.000 per porsi. Es nonanya enak banget. Yang lain pada ngobrol sana sini, saya sibuk makan aja. Soalnya kalau nggak cepet-cepet dihabisin, nanti dia mencair dan udah nggak gitu enak lagi. Isinya tapai kacang dan nangka. Ini enak banget. Aku tadi udah makan di dapur. Itu Ali yang traktir aku lagi. Ikan ayam bakar. Kita juga kita ya. Ngapa ni tak kita nang? Ikan juga. Entah lucu lompat ni. Yuk teman-teman, mari makan. Saat ini sudah jam 12 siang. Jadi perut pada keroncongan. Saya pesan paket ayam bakar, harganya Rp24.000. Lauknya terdiri dari ayam, tempe, dan ketimun. Satu paket kan ini 20 kan satu paket 10 kan 5 lah.
Ini udah dia cina sih, dia cuy lah. Maksudnya keras. Iya sih, keras sih. Ada pangsit yang dimasukin ke dalam sup kuah. Teman-teman jangan ketawain saya ya, saya makannya lahap banget. Saya itu sudah kebiasaan kalau makan tidak sambil ngobrol dan makanan saya harus dihabiskan. Tidak boleh ada yang terbuang. Yang tadi belum datang loh. Kejek loh. Tadi sih sepi, ramai loh. Ini masih kawan, Kak. Besok sampai belakang. Tuh meja tuh, penuh tuh. Kalau malam tuh tetap penuh. Ini kayak kejek yang udah siap. Ini ada naik, ini supaya sih. Tadi cek gorengnya belum ya? Oh, cek. Oh, cek mau main. Cek. Cek. Eh, wah, ini tuh ayam dulu ya. Wah, tahu. Oh, tahu. Ya, cek. Oh, mana itunya? Kan. Ini Cece yang paling cantik sudah datang. Alamak, Cece ini datangnya telat banget. Makanan saya udah selesai, tinggal minumannya yang sisa sedikit. Tapi gak apa-apa deh, kita tungguin saja. Yang penting happy dan tetap kompak selalu. Mandi di salon. Bukan, mandi di gudang. Itu di gudang belakang. Mandi aja. Oke teman-teman, udah selesai makan. Kita pulang dan lanjut ke tempat yang lain. Mari jalan.